Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai mata kuliah manajemen rekod aktif dengan topik manajemen rekod aktif bagian 1 yang berisi dasar, model, dan lainnya. Bagaimana skema penggolongan arsip? Kita akan lihat arsip dokumen atau record arsip, Dikelompokkan menjadi dua: arsip sebagai kelompok dokumen rekod arsip aktif, inaktif, dan vital; arsip sebagai arsip statis, atau yang kita sebut dengan arsip itu sendiri. Jadi, kalau Anda mendengar rekod itu, biasanya adalah dokumen arsip yang bersifat aktif, inaktif, dan vital, menurut MRA pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan pemindahan serta pemusnahan. Itulah yang disebut dengan pekerjaan dalam arsip. Atau kita sebut juga menjadi suatu siklus kehidupan warkat sejak lahir sampai mati menurut Zulkifli Amsa Langkah-langkah itulah yang biasanya dilakukan dalam kegiatan rekod arsip. Kita akan lihat dalam tabel recycle bahwa ada creation atau penciptaan. Bagaimana diawali dengan penciptaan suatu arsip dari warkat yang ada, dari dokumen yang ada, dicatat, untuk dijadikan satu arsip, setelah itu distribution kepada siapa sebetulnya atau tujuan apa arsip itu dibuat. Dalam cycle distribution inilah dipikirkan arah dari arsip itu berada, kemudian use atau penggunanya. Siapa sebetulnya menjadi target pengguna arsip yang telah diciptakan tersebut? Pimpinan. Karyawan, publik umum, ataupun negara, arsip-arsip yang telah dibuat dan disiapkan untuk disebarkan dan digunakan, disimpan dalam tempat tertentu. Kegiatan ini kita sebut dengan maintenance atau perawatan, karena arsip tersebut harus dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan nilai kegunaan arsip tertentu. Terakhir dalam siklus ini adalah disposition atau pemusnahan. Karena ternyata beberapa arsip memiliki umur yang berbeda-beda. Apabila memang sudah tidak digunakan, dapat dimusnahkan tentu dengan aturan yang telah disiapkan ataupun aturan yang berlaku. Dalam fungsinya, record ataupun arsip ini atau yang disebut dengan dokumen rekod adalah yang aktif, memiliki fungsi satu, nilai administratif. Rekod membantu pegawai melaksanakan tugas-tugas perkantoran di dalam lingkungan perusahaan. Contohnya, bagaimana pedoman kebijaksanaan dan prosedur, buku petunjuk, dan bahan struktur organisasi. Ini adalah contoh rekod. Yang membantu pegawai melaksanakan tugasnya, kemudian fungsi sebagai nilai fiskal, record dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan finansial atau fiskal masa kini maupun di masa mendatang. Catatan-catatan penting yang berhubungan dengan finansial memiliki nilai finansial. Nilai ketiga adalah nilai hukum record memberi bukti dan transaksi bisnis. Contoh kontrak, perjanjian finansial yang mengikat secara hukum. Berkekuatan hukum menjadi bagian dari record yang memiliki nilai hukum. Sementara ada record yang memiliki nilai historis atau sejarah. Merupakan dokumen yang mencatat kegiatan organisasi dan Pergantian haluan tahun demi tahun, rekod secara historis atau hukum ini biasanya disimpan berdasarkan urutan waktu ke waktu. Dalam manajemen rekod archive ini memiliki kaitan dengan berbagai ilmu lainnya, berhubungan dengan ilmu administrasi arsip sebagai arsip statis, berhubungan dengan teknologi informasi berhubungan dengan manajemen pengetahuan dan dengan ilmu perpustakaan. Bidang-bidang inilah yang melengkap melengkapi pengelolaan teori, model, dan perkembangan dari record aktif. Program manajemen record harus mencakup semua fase siklus hidup record. Meskipun isi program ini bervariasi, tujuan program tersebut kira-kira sama, yaitu satu, menyediakan informasi akurat dan tepat waktu bila mana dan di mana diperlukan, kedua, menyediakan informasi dengan biaya serendah mungkin, mendesain sistem pengelolaan record yang seefisien mungkin yang mencakup ruangan, peralatan, dan prosedur untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan disposisi. Rekod keempat mengamankan dan melindungi informasi dengan mendesain dan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian. Rekod sementara kelima menetapkan metode untuk mengevaluasi semua fase dari program manajemen. Rekod keenam melatih staf perusahaan agar mereka mampu menggunakan dan mengendalikan record seefektif mungkin. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.